Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cara memandikan ayam KT. Yang pertama, siapkan air secukupnya, sampo tidak ditentukan mereknya apa aja boleh seadanya. Kalau untuk tambahan bisa dikasih kondisioner. Fungsinya untuk melembutkan bulu ayam. Kenapa ayam harus dimandikan? Karena untuk merawat bulu, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit, menghilangkan kutu, dan yang pasti sangat menyehatkan untuk ayam, mempercantik seluruh tubuh ayam. Untuk ayam KT jantan bisa dimandikan 1 minggu sekali. Untuk betina lebih jarang, tidak apa-apa karena bulu betina tidak begitu tebal seperti ayam jantan. Ayam KT jantan cepat kotor. Nah, selain untuk membersihkan anggota badan ayam KT, memandikan ayam KT juga berfungsi untuk menjinakkan. Jadi, kawan-kawan yang masih punya ayam KT masih giras, belum jinak, bisa rutin dimandikan. Insya Allah dengan cara ini bisa menjinakkan ayam KT. Untuk tahap awal, kami sarankan jika belum pernah dimandikan atau ayam masih giras, itu pakai air hangat untuk mengurangi ayam banyak gerak. Karena jika ayam banyak gerak, itu biasanya akan loncat-loncat dan sulit untuk dimandikan. Kemudian kami sarankan untuk menyiapkan handuk. Ini tadi lupa untuk menyiapkan handuk. Handuk bisa kain seadanya, kain bekas yang masih yang bersih. Nah, seperti ini caranya. Jika mandi itu, untuk memandikan ayam KT itu seperti apa ya? Enggak, kalau misalkan cuacanya bagus, itu agak pagi aja atau sore aja. Kalau cuacanya kadang hujan atau sering hujan dan kebetulan siang baru panas, ya siang enggak apa-apa. Tapi untuk kesehatan lebih baiknya itu pagi agak siang gitu, mulai panas-panasnya atau sore hari. Terus jangan lupa dijemur. Kalau udah dimandikan, tunggu sampai bulunya kering, jangan dilepas, harus di kandang. Karena apa? Kalau dikeluarkan nanti bulunya atau anggota badannya kotor lagi, karena ayam yang masih basah itu sangat mudah kotor. Jadi disarankan untuk di kandang dulu, ditunggu sampai kering. Seperti itu dari kami. Silahkan lanjut nonton video ini sampai selesai.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cara memandikan ayam gate. Yang pertama, siapkan air secukupnya, sampo. Sampo tidak ditentukan mereknya, mereknya apa aja boleh seadanya. Kalau untuk tambahan bisa dikasih kondisioner, fungsinya untuk melembutkan bulu ayam. Kenapa ayam harus dimandikan? Karena untuk merawat bulu, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit, menghilangkan kutu, dan yang pasti sangat menyehatkan.